Oke cuy, sebelum kalian menonton video gue mengadakan giveaway cuy 10 WL untuk satu orang di setiap video gue cuy. Jadi kalian komen grow ID dan word kalian dan gue akan membagikan 10 WL cuy, 5 WL ya cuy untuk dua orang pemenang. Kalian ke e-chip aja, di situ ada pintu cuy. Ada pintu buat kalian, buat jajan kalian lah pokoknya. Password door-nya itu kalian cari di video gue ya cuy. Kalian cari. Jadi kalian tonton sampai habis. Oke, langsung aja ke videonya. Oke cuy, kembali lagi dengan gue Bang Ecip. Kali ini gue akan membahas tentang easy profit lagi cuy. Dari tadi gue udah mondar mandir bolak balik nengok SSP, RSP, mana harga yang bisa diakalin cuy. Oke, di sini gue bakalan ngebahas tentang screen door cuy. Oke. Yang pertama kalian harus beli dulu seatnya itu di SSP shop ya cuy. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, gue lagi di SSP link. Oh iya gue di SSP link nih cuy. Di SSP link. Oke, di sini tadi gue di mana gue nyarinya ya? Oh ntar ini biasa di sini lumayan nih. Wah sini aja lah kayaknya ya. Tadi nggak salah gue sini coy. Oke, di sini harga screen door seatnya itu 23/1. Alamak, gue lupa ambil WL cuy. Sabar ya cuy. Kita ke mana ini? Ke e-chip dulu cuy. Kita ke e-chip. Oke, ambil dulu sikit. Aduh. Oke, udah kita ambil ini. Aduh, ini untuk jualan main-main aja cuy. Oke, kita masuk lagi ke sini cuy. Langsung beli. Berapa ini? Kita beli 200. Gak bisa 200, Pak. Ah, seginilah. Oke, 8 WL ya. Kita spend 8 WL. Sekarang kita ke EOFWE. Oke, kita ke EOFWE cuy. EOFWE ya. Oke. Langsung aja kita tanam cuy. Nanti ini setelah kita tanam, bloknya ini bakalan kita jual. Aduh, kok salah gue nekennya. Setelah kita tanam ini, jual bloknya coy. Jadi gak perlu kalian capek-capek mau ngebrik, gak usah. Tanam, harvest, jual, langsung selesai kan. Oke, mungkin gue skip aja ya. Oke, indah pada waktunya cuy. Oke, sekarang kita panen ya cuy. Langsung aja kita panen, nggak usah lah pakai UT, malas gue ngambilnya. Ada nggak di sini ya? Mana tahu ada. Oh enggak, sama dipindahin maka ecip kalian tadi panen. Oke, langsung panen. Oke, ini suara motor nih bising sekali. Rumah gue ini di pinggir jalan coy. Jadi suara motor tuh, aduh, udah kepanen ini, nggak mungkin gue ulang lagi ya kan. Yowis lah. Oke, ini wah, di skip aja nggak ya? Nggak usah lah, nggak usah bernambah menit. Lumayan nanti kalau udah 1000 subscriber udah tinggal dapat iklan aja cuy. Nanti kalau udah dapat iklan, udah kita naikkan
harga dari giveaway-nya cuy. Mungkin bisa aja ya, bisa aja nih gue kasih tahu bocorannya. Bisa aja gue ini nanti apa namanya? Satu DL per video bisa cuy. Cuman tergantung nanti. Tergantung kondisi visi misinya cuy. Oke, langsung aja kita skip cuy. Oke cuy, ini udah gue masukin semua di dalam-dalam sini cuy. Kita mendapatkan 500 screen door. Dan di sini gue ada satu, tadi gue ambil sebenarnya 501 ya, semuanya gue ambil buat billboard. Oke, jadi harganya ini sebenarnya 40 per satu. Karena gue ya mau cepet laku sih cuy. Cuman semoga aja ya gak ngerusak harganya juga cuy, biar cepat laku juga. Oke okay. Oke, mungkin langsung aja kita ke buy door. Oke okay, cuy, di sini gue udah ada di buy door cuy, di buy door ya. Sorry, gue tadi ngerekamnya ini patah-patah cuy, harus dikeluarin dulu semua. Tiap mau ngerekam baru lancar lagi cuy, gak tahu kenapa. Padahal mainnya tuh gak ada patah-patah cuy, cuman saat hasil rekaman itu patah-patah, gak tahu gue kenapa. Oke okay, he can you give to, aduh nantilah dulu ya, nanti ini kita lagi rap cuy. Mungkin kayaknya gue skip sampai dimana ada orang yang beli ya. Oke, langsungnya gue skip. Semua udah laku ya cuy. Kalian bisa lihat di sini dapat 10 WL. Gue juga ada buktinya semua tadi lakunya tanpa gue settingan. Oke, di sini easy profit cuy. Kalian cuma nanam, terus kalian harvest dan jual. Lalu kalian mendapatkan profit. Bayangkan kalau kalian punya 80 WL, kalian mendapatkan 100 WL cuy, dan terus berkali lipat kali lipatnya cuy. Dan disayangkannya kekurangannya ini di wordnya itu di silent cuy, karena banyak spammer. Oke lah cuy. Oke, mungkin sekian video dari gue. Jangan lupa subscribe, like dan komen. See you next time. Make it known, they call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Oke, sorry di sini gue lupa ngerekamnya, cok. Well dah, gue drop. Ya udahlah, enggak mungkin gue ulangin lagi kan, dua kali kan. Oke lah, ini gue yang kemarin ya. Yang kemarin ini katanya word-nya dijual, cok. Makanya beda ownernya, kampret. Oke lah ya.